Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya ingin sharing mengenai dashboard mobil ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar dapat update terbaru video dari saya. Ini bagi teman-teman yang mobilnya berisik banget dashboardnya, barangkali ini salah satu penyebabnya, bisa jadi. Ikutin terus ya, simak sampai habis. Oke teman-teman, jadi kemarin itu pada saat membawa mobil ataupun mobil ini saya jalankan, pasti terdengar suara dari dashboard ya. Itu sampai saya bingung. Saya sempat mencari apakah dari box ini, ternyata bukan. Dan selang beberapa saat saya coba cari-cari jawabannya, dan ternyata masalahnya sangat simpel ya. Jadi karena dashboardnya itu kurang kenceng. Nah itu, ini untuk espas. Jadi ini bautnya ada di sebelah sini, satu di sini, satu di sini, satu terus di sana juga. Nah teman-teman, untuk membukanya kita gunakan ini, yang kecil, min ya, yang kecil. Lalu kita congkel, congkelnya dari dalam sini. Nah, itu udah terbuka. Di situ ada baut. Untuk sebelahnya juga sama, ini bisa kita congkel. Tuh, di sini juga. Tuh, gampang banget bukanya. Untuk ngencenginnya, ini gunakan kunci ukuran 10, kunci yang model begini ataupun yang satunya itu ya. Pastikan benar-benar sudah kencang biar dashboardnya nanti nggak goyang-goyang. Kalau semua udah dirasa cukup kencang, kita pasang lagi ini penutupnya, penutup baut ya. Nah ini yang ada lincipnya ini posisikan di belakang ya, jadi begini pasangnya. Tinggal kita masukkan. Udah masuk, ini juga sisinya gini. Agak susah pakai tangan kiri. Udah. Dan ini yang terakhir nih, pasangnya gini. Udah. Oke teman-teman, itu tadi sedikit pengalaman saya pada saat terdengar suara yang aneh dari dalam sekitaran dashboard ya. Tuh, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dukung terus channel ini,
Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Ditunggu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.